Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kasih tutorial cara keluar dari TikTok beta. Buat kalian yang belum paham wajib tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Nah, kita buka Play Store ya teman-teman. Play Store, lalu klik aja di sini TikTok. Kalau teman-teman tadi bergabung di sini di bagian dukungan aplikasi, teman-teman kalau keluar juga di sini ya teman-teman, klik aja keluar. Nah, kalau kita biasanya di sini gabung, ini klik aja keluar, klik keluar, otomatis nanti akan tampilannya seperti ini. Keluar dari program beta. Jika memutuskan untuk keluar, Anda mungkin perlu menginstal aplikasi beta dan menginstal ulang aplikasi versi publik. Data aplikasi Anda mungkin hilang. Nah, sebaiknya diamankan atau dicatat dulu data-datanya. Oke? Biar tidak hilang, terhapus. Kita klik aja keluar. Otomatis nanti kita sudah keluar. Menghapus Anda dari program beta. Oke? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.